kita sedang di seafood kota lama, Cumi Gurami. Wah, tadi kita sudah pesen ini apa, cumi-cumi. Ini cumi-cumi apa, Mas? Asam manis ya? Wah, pedes. Apa sini? Saus Padang. Saus Padang. Oke okay deh. Kon enak tak bungkus nih. Kita lebok di YouTube perjalanan kuliner Kota Ponorogo. Ini sudah jam 2. Setengah 2. Kita sahur dulu. Lalu kita lanjutkan perjalanan ke barat, ke selatan. Nah, ngomong-ngomong, di Ponorogo saat ini sedang langka tabung LPG 3 kilonan. Bisa dibayangkan bagaimana ketika kita mau masak tapi ternyata gasnya kosong. Nah, itu adalah masalah yang sangat berat, apalagi kalau bagi para pengusaha makanan. Mungkin tak aman ya gas yang Mas, gas angel ora, Mas? Gas angel ora? Gas. Susah, Mas. Susah ya. Harganya piro? 24, 23. Barang larang ditek nek enek gak apa-apa, lek barang ora enek larang bisa. Nah, mungkin di kota-kota lain tidak langka, tapi di Ponorogo sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir ini. Jadi ini adalah masalah yang memang harus dipecahkan oleh para pemerintah, aparat pemerintah ya khususnya. Banyak orang bawa gas keliling ke toko-toko, ternyata kosong. Datang ke toko lagi, kosong lagi. Nah, akhirnya banyak yang memaksakan untuk bawa pakai tabung yang 15 kilo. 15 kilo itu harganya sekitar 150.000. Dan tabung yang 5 kilonan sekitar 60.000. Nah, itu PR buat pengusaha-pengusaha pengisian LPG. Ya, ini minumnya jeruk anget. Biasanya kalau saya makan di model seafood seperti ini, mungkin bebek, lele, ayam, burung dara, yang kali ini kita makan cumi-cumi. Gimana rasanya? Ikuti perjalanan saya hari ini. Cumi-cuminya saudara sudah datang. Kisah porsi berapa, Mas? Dua-dua. Oke. Kita icipi dulu nih rasanya. Dari teksturnya ini pedas. Pedasnya itu dari cabai merah yang dipotong-potong. Lalu ada bawang bombay. Harga cumi di pasar sekitar 40.000 sampai 60.000. Ini sego kundi. Oh, rongkai. Nasinya belum datang. Nah, kita icipi bagaimana rasanya masakan Mas apa ini? Mas sampean jenenge sapa, Mas? Herman. Mas Herman. Oke, kita icipi masakannya. Aku tak muluk ae, Mas. Nyone jekane, Mas. Oh, iki. Oke, jekane sudah ada. 8 bulan. Purun. Kita ada rupa aku, Mas. Kita tahu. Ini cumi-cuminya, terus nasinya satu porsi. Sementara satu porsi dulu. Nanti kalau kurang kita makan lagi, ambil lagi. Kalau makanan kayak gini pakai sendok itu enggak nyaman. Kita pakai sendok untuk ngambil lauknya. Lalu kita muluk. Mantap kayak ini. Sebelum berdoa, ya sebelum berdoa, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Berdoa mulai. Lebaran tinggal sedikit lagi. Sudah pada beli pakaian belum? Beli pakaian baru, sepatu baru, baju baru. Wah, kalau aku sih enggak sih, bumbung lagi. Makan dulu. Hmm.
bumbunya mantap. Kalau mau pedas itu loboknya dicakot tinggi apa? Cuma melombok angin ya. Oke. Kepala bebek. Nah, jarang-jarang yang namanya seafood kayak gini itu jualan ikan laut atau kayak kepiting. Biasanya kor bebek, ayam, terus apa, tempe, tahu. Nah ini komplit nih kayaknya. Sampai nasinya pakai. Nah ini kepala bebeknya. Nah kalau masak cumi itu jangan lama-lama, cukup dimasukkan cereng, diuseng-useng, langsung dintas. Ya kelamaan ulet. Pedasnya bisa sesuai selera, jadi kamu minta lombok berapa, cabai berapa bisa. Yo, sampai sih tahu mengantin yang kok balerinnya besok yo, yang pedes lombok 100 pirong. Porsi sebenarnya wakas, jadi malas di sana. Ini kurang matang sih, Dik. Mas, kamu kurang matang sih, Dik. Iya. Penikmat kuliner yang sejati, kita harus berani mengatakan kalau masakan itu enak, kalau tidak enak. Ada masukan, kritikan, sampaikan kepada pengusahanya. Jadi, selamat makan. Pokok dirasain itu, itu hari nenek kan. Biasanya apa ya mas menunya mas? Nila, udang, cumi, kepiting mana? Kepiting. Kepiting masih kosong, makanya lobster. Lobster? Iya. Lobsternya gede apa cilik? Tanggung. Tanggung. Gini. Dimasak apa ya? Ya, gitu. Oseng ini? Manis. Rasa manis gini? Pedas, pedas tiram. Oh, gitu. Lain waktu ya? Enak lah, lobster atau udang enak nih? Ya... Benar-benar ya? Waduh jenis udangnya. Tapi mahal lobster lah. Iya, jelas. Satu urus, satu lobster. Lobster laut itu ada anu, tawar? Lobster laut? Tawar. Jeruknya kental banget. Oke, sudah habis makannya dulur. Sudah kenyang. Cuma sekuat tambah sekolahnya, tapi sekolahnya suaranya. Jadi gak usah tambah yuk.
Semanggi ini baik untuk melancarkan pembuangan air kencing. Sangat cocok buat Anda yang susah kencing. Mas, Mas. Berapa ini? Kita sudah selesai makan di tempatnya Cak Man. Iya. Biro. Cumi, kepala, nasi, jeruk. Dulur, terima kasih sudah nonton video saya hari ini tentang makan cumi-cumi di warung Lamongan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Porogo, menyapa dunia Porogo. Awas. Dadah. Mas, dadah, Mas.